Apa aja yang aku makan waktu sarapan di Reis Hotel UMM? Enaknya sarapan di Reis tuh menunya banyak. Ada nasi goreng, nasi putih, mie goreng, sayuran, ayam, tempe, terus ada toast bread, omelet, sereal, dan section lain yang gak sempet ke-shoot karena pas sarapan tuh rame banget. Ya udah, diawali dengan makan omelet, makaroni, dan juga sosis. Udah kayak orang bule aja makan ginian. Biasanya juga sarapan rawon kalau gak pecel. Tapi ini enak deh omelet. Omeletnya masih moist gitu telurnya, mantep. Lanjut ke makan sereal, gimana? Udah sarapan bule banget gak tuh? Habis sereal makan roti toast pakai butter, fancy banget gak sih sarapannya bestie? Tapi orang Indo kalau gak makan nasi ya belum makan namanya. Cuma nyemil aja tuh tadi semua, langsung ambil mie goreng, nasi putih, ayam sama sayur brokoli. Ini baru namanya makan cuy. Minum jus jeruk dulu, tapi karena omeletnya enak, ambil lagi deh. Nah habis itu makan nasi goreng, enak nih smoky gitu. Habis itu minum susu, makan buah-buahan, makan salad, terus makan pancake. Udah kan? Hitungannya ini tadi tuh sarapan apa digabung makan siang ya? Next kita sarapan di mana lagi nih? Komen di bawah ya. Selamat mencoba.